Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ian Hunter. Pada kali ini saya akan uji tes akurasi unit demit yang pernah saya buatkan video ya, yang videonya kurang jelas kapan hari. Ini saya coba di targetnya sudah saya cat hitam, mudah-mudahan hasilnya lebih terlihat. Ini saya tes akurasi di jarak 110 meter ya. Kemarin sempat kita tes, kebetulan didampingi sama pemiliknya langsung. Cuman beliau minta dibuatkan video lagi. Supaya gimana ya, buat kenang-kenangan di YouTube katanya. Ini masih tetap ya, kita menggunakan X-Lite 15 grain di jarak 110 meter. Kemarin saya tes di jarak 113 meter, pemiliknya alhamdulillah sangat puas dengan hasilnya. Dan kali ini akan saya buatkan video ya. Oke, langsung saja coba kita nyalakan kamera yang di sini. Bentar ya, kameranya kurang pas. Gak apa-apa, orang. Mudah-mudahan kelihatan ya menggunakan kamera. Oke. Tembakan pertama ya. Ini bekas saya 00. Dan sekarang saya akan menembak di sebelahnya ya. Tuh ya, tembakan pertama. Entah nanti perkenaannya di mana. Ini angin pressure terlalu tinggi, saya isi di 3000 lebih. Di atasnya ya. Kayaknya terlalu tinggi nih pressure. Masuk ya. Tembakan kedua loncat barusan. Di atasnya sedikit. Masuk ya. Masuk ya, agak goyang-goyang ya, kurang tenang. Masuk lagi. Masuk lagi ya. Masuk lagi. Tapi tembakan pertama dan ketiga ada loncatan ya, karena pressure-nya terlalu tinggi. Saya lupa, saya buang tadi, saya isi di 3000 lebih.
Oke. Itu ya hasil videonya. Ini sekarang saya matikan. Itu ya hasilnya, ya mudah-mudahan sesuai harapan untuk akurasinya di 108 meter ya, 110-108 meter lah kurang lebih. Tadi ada lonjakan beberapa. Ini saya lagi temani anak dan istri saya sambil nyore ya, sambil jalan-jalan sekalian bikin video ya, mudah-mudahan hasilnya cukup memuaskan. Itu groupingnya cukup bagus di jarak 110 meter atau 108 meter di sekitar satu jempol ya. Kapan hari saya tes itu di 113 meter tuh satu jempol. Dan ini video sudah selesai saya buatkan, mudah-mudahan besok hasilnya bagus di YouTube ya. Cukup sekian video kali ini, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.